Ada yang heboh hari ini di sosial media TikTok. Pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar dikulik habis-habisan oleh seorang pengusaha muda Rudy Salim saat ditanyai wartawan tentang seberapa banyak proyek Leslar di tahun 2024 ini. Secara belak-belakan, sosok Rudy Salim tantang netizen untuk menebak. Ternyata usut punya usut, Lesti Kejora bukanlah orang sembarangan lagi hari ini. Kekayaan pribadinya saja hampir tembus 400 miliar. Dan itu bikin syok wartawan yang bertanya. Buktinya saja bisa dilihat dari souvenir mewah untuk para hadirin acara ulang tahun anak Rizky Billar dan Lesti Kejora itu, Muhammad Levian Al-Fatih Billar. Menuai pujian banyak warganet, bahkan souvenir itu dinilai lebih mewah ketimbang milik para anak seleb Sultan yang lainnya, seperti misalnya Ryan Zamalik Ahmad alias Cipung. Tak heran bila harta kekayaan Billar dan Lesti ikut menjadi sorotan publik hari ini. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Sosok Rudy Salim kembali membuat publik gempar pasca keceplosan ungkap harta kekayaan dari sahabatnya sendiri, pasangan artis muda Rizky Billar dan Lesti Kejora. Rudy Salim ungkap kekayaan Lesti dan Billar hampir tembus 400 miliar rupiah. Hal itu menjadi perhatian publik lantaran mereka sering sekali warawiri muncul di layar kaca, terutama sosok Billar yang walaupun belakangan ini jarang muncul di layar kaca, tetapi ternyata masih memiliki harta kekayaan yang tidak main-main jumlahnya. Telah dikutip dari berbagai sumber, harta kekayaan pesinetron kelahiran 12 Juli 1995 itu bahkan mencapai 400 miliar rupiah. Lantas, dari mana saja sumber kekayaan Billar hingga harta kekayaannya sebanyak itu? Walaupun sekarang jarang muncul di layar kaca, Rizky Billar diketahui memulai popularitasnya lewat sederetan proyek sinetron dan film. Beberapa judul yang pernah dibintangi oleh suami Lesti Kejora sendiri adalah Anak Jalanan, Istri-Istri Akhir Zaman, serta Cinta Karena Cinta. Rizky Billar juga menjajal untuk terjun ke dunia musik tanah air dengan menelurkan beberapa single terbarunya seperti Melihatmu Bahagia maupun melalui proyek kolaborasi lewat lagu Takdir Cinta. Kini, Billar juga mencoba untuk aktif di balik layar dengan menjadi produser lagu untuk dinyanyikan oleh sang istri tercintanya. Layaknya artis-artis yang lainnya, Rizky Billar juga mencoba untuk merintis kerajaan bisnisnya. Banyak bisnis yang telah dibangun oleh Rizky Billar bersama Rudy Salim hingga Basuki Surojo, sahabat akrab dari Rizky Billar itu. Ayah dari Muhammad Levian Al-Fatih Billar itu diketahui memiliki sejumlah lini usaha yang sangat banyak, mulai dari kuliner, pakaian, sampai perhiasan intan dan berlian. Di kanal YouTube Leslar Entertainment yang sudah mempunyai 1,7 juta pelanggan tentunya menjadi ladang uang untuk Rizky Billar. Bahkan, dikutip dari media sosial Blend, pendapatan dari kanal YouTube dari Rizky Billar sendiri kisaran 600 juta rupiah hingga miliaran setiap bulannya. Sumber kekayaan Rizky Billar yang lainnya datang dari endorsement alias promosi berbayar yang dilakukan di media sosial akun pribadinya. Tentu hal itu tak akan mengherankan lagi, apalagi karena akun Instagramnya sudah mempunyai 12,8 juta pengikut hingga Desember 2023. Itu tadi sederet sumber kekayaan dari Rizky Billar, ditambahkan lagi dengan honor manggung Lesti Kejora yang juga sangat fantastis dan tidak main-main jumlahnya. Tampaknya saja tidak heran bila pasangan muda tersebut bisa membagikan souvenir mewah di dalam acara ulang tahun dari Muhammad Levian Al-Fatih Billar kemarin. Subhanallah, rezekinya Lesti dan Billar sungguh luar biasa dan saya suka. Sebagai penggemar kalian, aku ikut turut bangga dan bahagia. Jika yang dicapai berhasil, biarin, dan orang yang ngejek-ngejek dan suka nyinyirin, diamkan saja. Toh Allah akan membalas semuanya dengan kebahagiaan yang tidak terkira nantinya.
Memang Bilar itu adalah laki-laki yang sangat hebat, pintas dan cerdas. Dibandingkan dengan laki-laki yang lainnya, Bilar sangat tampan sekali menurut aku. Apalagi di bidang percintaan dan seksual, Bilar nomor satu. Sementara Dede Lesti itu ditambah lagi dengan wanita yang nomor satu sabarnya, kuat menghadapi apapun cobaan dan badai derita dalam kehidupan rumah tangganya. Lihat saja, Lesti itu happy banget. Bilar sangat mencintai Lesti dan makin ke belakang ini sudah memperlihatkan aura positif dari Bilar itu yang telah berubah 180 derajat. Bahkan dari BBL sendiri nantinya disebut-sebut akan lebih populer dari Lesti dan Bilar saat ini. Itulah keberkahan dari rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora hari ini. Semoga keberkahan akan selalu mengiringi langkah perjalanan karir dari sang idola kita semua, Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Itulah doa dan harapan dari seluruh warganet yang ada di beranda laman media sosial tepatnya pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.